Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Bella HD. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah kunyit bubuk, kemudian yang kedua adalah minyak kelapa. Ini enggak kelihatan ya guys, karena piringnya ya. Tuh. Kemudian bahan yang ketiga adalah gula pasir. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah kunyit bubuk, kemudian yang kedua adalah minyak kelapa. Yang ini ya guys ya, minyak kelapa. Kemudian bahan yang ketiga adalah gula pasir. Sebenarnya ada banyak cara memerahkan bibir secara alami yang dapat dilakukan secara mudah di rumah. Tak hanya menunjang tampilan wajah, bibir yang berwarna merah alami juga dianggap lebih praktis sebab tidak perlu mengoleskan pemerah bibir. Bibir berwarna hitam atau kusam kerap menurunkan rasa percaya diri. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keturunan, perubahan hormon, atau kondisi medis tertentu yang meliputi dehidrasi, anemia, dan kekurangan vitamin. Selain berbagai faktor di atas, bibir yang kusam dan gelap juga bisa muncul karena kebiasaan menjilat bibir, alergi terhadap kosmetik, kebiasaan merokok atau mengkonsumsi minuman berkafein, serta paparan sinar matahari berlebihan. Namun, Anda tak perlu khawatir karena ada cara memerahkan bibir secara alami yang dapat dicoba. Dengan begitu bibir tampak sehat merona sehingga kepercayaan diri Anda pun dapat meningkat. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke tahap meracik ketiga bahan ini. Yang pertama kita lakukan, kita campur gula pasir dan minyak kelapanya seperti ini. Usahakan gula pasirnya jangan sampai larut ya. Kemudian ditambahkan dengan kunyit bubuk sekitar sejumput. Lalu diaduk. Nah, setelah seperti ini lalu diaplikasikan pada bibir ya. Namun yang pertama yang harus dilakukan adalah mencuci bibir, kemudian mengeringkannya, lalu scrub bibir ini diaplikasikan pada bibir secara merata. Nah, ini dia scrub bibirnya siap untuk diaplikasikan ya. Jadi kita oleskan pada bibir menggunakan jari ataupun menggunakan kuas seperti ini ya. Jadi ini bisa dilakukan ya tiap hari. Jadi ini cara mengaplikasikannya ya, dioleskan merata pada bibir lalu didiamkan. Dan ini bisa dilakukan ya, bisa dilakukan pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Jadi bisa kalian gunakan ya 2-3 kali dalam sehari. Jadi kalau kalian punya bibir hitam, cobalah cara alami ini. Insya Allah akan terbukti bibir hitammu akan menjadi merah merona. Oke, jadi nggak ada salahnya untuk mencoba menggunakan scrub bibir ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.